Guys, kita akan lihat kekayaan Ruben Onsu di... Wow, enggak, gila. Kenapa enggak pernah sebutin sih harga pembangunan aviari itu? Enggak, itu karena mahal sekali loh. Karena itu tidak ternilai. Itu masih hinting, gila. Emang pada rajin gini, Ben? Kok pada rajin? Emang kerja. Emang karyawan lu tuh enggak kerja ya? Ini lagi acting di suruh Ruben, acting meeting gitu ya? Iya. Oh. Lu tuh jadi konsepnya tuh bikin mini TV? Iya sih, sebenarnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oh ya, subscribe juga dong channel terbaru kami, Aisyah Kim. Linknya ada di deskripsi dan juga komentar di bawah. Oke? Okay? Thank you. Hai, assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Gue mau janjian ketemuan sama Jirayut dan Ruben Onsu. Tahu sendiri kan gue bareng Jirayut dan Ruben Onsu itu di Indosiar. Kita punya acara dan kita punya julukan Dar, Der, Dor. Dar gue, Der Jirayut, Dor Ruben Onsu. Nah, gue ini mau ketemuan sama mereka berdua bertigaan ke kantornya MOP ya. MOP itu apa sih singkatannya? Bruh. Gue mau majelis orang pintar. Dan gue bawa kado nih. Oleh-oleh buat mereka. Jirayut udah nyampe. Yuk kita ketemu dengan Jirayut dan Ruben Onsu. Si Dor kaya banget nih, kantornya keren banget. Yuk, let's go. Pak Kamar saya bawa kado loh buat kalian loh. Bawa apa sih? Lu dari tadi? Dari tadi. Ih, gila loh. Mau bilang gini, dia sama Dor udah nyampe gak tau Dor. Dar, bilang gitu. Iya. Mm-hmm. Keren banget sih Dor. Gila deh. Pelukan dulu kantor dong. Kantor apa sih? Kantor apa sih? Kantor apa sih ini MOP? Kantor apa sih? Kantor apa sih? Oh, kado gue ini kantor. Gue tadi MOP masih gue bilang majelis orang pintar. Oh, iya. Iya. Ini kado. Kenapa sih? Kado ya. Buat siapa nih? Buat kita. Untuk bertiga. Benar. Tutup, tutup, tutup. Tutup dulu. Maaf lah bos, maaf lah bos. Aduh, bosnya. Satu. Aku tutup juga. Iya. Oh iya, tutup. Satu, dua, tiga. Taraaa. Kita hari ini pakai baju merah semuanya ya. Wow. Nih. Coba pilih dulu. Dalam rangka? Ya, kosong aja. Habis ini kita kumpulkan lagi ya. Kumpulkan lagi. Tapi dia, oh ini seragamnya. Mm-mm. MOP, wow. Jadi MOP itu apa? Media Onsu Perkasa. Media wow. Onsu Perkasa, semua udah tahu sih. Gue sengaja biar bosnya ngomong langsung. Enggak, karena gue nyingkat-nyingkat aja lah. Mm. Oh ini ada 3 channel. Iya. MOP channel, The Onsu Family, MOP Music Channel. Yang sudah dapat gold. MOP channel dan juga The Onsu Family. Iya, MOP Music belum dapat. Belum dapat, udah 1 juta tapi belum dikirim. Oh. MOP Kids belum belum dikirim. Oh, itu silvernya. Iya. Ih, keren banget sih. Terus yang kedua MOP. 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 Berapa tahun? MOP, ini mau masuk tahun ke-3 ya. Oke, okay, keren. Empat ya. MOP Music. MOP Music justru karena kalau musik itu kan beda-beda copyright-nya. Jadi gue memang harus misahin. Jadi itu permintaan dari label. Kalau gue mau ngupload musik, kalau ada yang itu gue kena copyright-nya ke mereka gitu. Jadi makanya lu pisah mereka yang ngurus dia. Music. Karena MOP channel dijadikan musik bisa aja, tapi kalau ada apa-apa mereka enggak bisa tanggung. Oke, oke, oke. Ih, keren banget. Tapi berapa lama ya MOP? Baru ini musik ya? Musik mah baru lah. Belum nyampe stop. Wow, belum nyampe. Tapi udah 1 juta lebih. Udah 1 juta. Oke. Okay. Gitu. Mau kemana sih? Apa begitu banget? Sangat sah banget sih. Oke, okay, terus terakhir kids terbaru. Kids terbaru. Kenapa gua kena kids? Kadang-kadang kan algoritmanya paham ya? Iya. Tiba-tiba dolarnya merah. Wow. Tiba-tiba ini ya, katanya ada kidsnya. Nah, udah gua pisah lagi nih kidsnya nih. Oke. Ya. Jadi berbeda. Jadi ada 4 channel. Betul. Cucok guys, kita akan lihat kekayaan Ruben Onsu di. Wow. Enggak, gila ya, kekayaan apa sih? Enggak. Sebetulnya gue ini di sini mau cari ilmu sama MOP. Enggak, jadi gila idenya padahal dia punya aviari itu. Kenapa sih enggak punya aviari? Lu kenapa enggak pernah sebutin sih harga pembangunan aviari itu? Enggak, itu mahal sekali loh. Karena itu tidak ternilai. Cinta itu kan tidak bisa dinilai. Oh. Tidak penuh dengan cinta. Enggak.
Itu mah sinting gila, dia ngebangun hutan lu ya. Oke. Okay. Orangnya bukan datang ke hutan, dia rumahnya dijadiin hutan. Oke. Okay. Geblek, udah kolom ikannya dia yang dalam ruang tamu itu belum gue wujudin, dia udah ada hutan. Kalau pernah ke rumah gue aja. Gue pernah ke sekali, rumah sekali, lu. Sekali. Ya itu yang makanya gue bilang, gue kalau punya rumah gimana? Anak gue nih, tunggu ya nanti, pokoknya gue bawa Talia ke tempat lu. Bohong kalau dia lihat ngeruangan itu nggak dia minta. Makanya gue di rumah yang baru ini, gue ngomong sama bini gue tuh sama yang kayak di Bali tuh yang lagi viral kan. Jadi sebelum dia viral kan lu udah punya duluan. Iya. Nah gue bilang gini, ini depan Hakim kayak gini nih yang rumahnya nih, kalau kita bawa nih Cici ngamuk nih pasti. Di rumah gue lagi dibangun apa nggak kelar-kelar? Rumah gue nggak jadi bangun. Ya. Kayak kita jadi muter nggak sih? Jadi dong. Kita akan muter ya, MOP ya. Outing. Ya. Ini baru pertama kali ya datang di sini. Iya. Yuk. Haunya gimana? Gak usah pakai topi ya, Wan. Bisa, laki banget soalnya. Oke. Oke, guys. Kita akan tur keliling MOP. Yo. Yo. Donsu, ini ada orang kaya yang dari hutan. Ya. Ini dia lagi datang. Kesini dia lagi ngecek. Oke. Semuanya mencari. Saya enggak cari celah karena takutnya MOP dibeli sama dia ya. Oh my god, ya. Oh my god. Hutan aja puluhan miliar loh dia. Astaga, hutan aja. Oke. Okay. Kita mulai. Kita dulu ya. Iya. Ya, jadi ini geng aku di tengah malam. Oke. Okay. Ketika semua orang tidak mendekat, tapi mereka menjauh. Yang lain menjauh, mereka mendekat karena cuma kita doang bertiga yang menjadi badut-badut malam. Iya. Tumben lo, kita harusnya kita pakai boot yang itu kita ya. Iya. Jangan. Nanti aku tuh dicontoh karyawan. Iya benar, nanti kita enggak ada harga dirinya di sini. Ayo. Yuk. Ini berapa lantai sih, Ben? Ini berapa ya kita nih? 4 ya. 4 lantai. Dia serba lupa kalau ada hubungannya dengan angka, gue heran. Bukan. Ya. Itu ada lift lo padahal. Kita. Nah, lagi ada yang rapat, guys. Ini lagi meeting. Karena kita berani. Oh, berani. Iya. Ini masuk meeting room. Masuk dong. Meeting room. Masuk. Ayo. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Boleh dong. Masuk. Iya dong. Gila. Ini lagi acting disuruh Ruben acting meeting gitu ya? Iya. Oh, acting meeting. Oh, disuruh. Ini disuruh pura-pura. Iva mau datang pura-pura acting meeting gitu. Betul. Actingnya bagus ya? Iya dong. Ini meeting apaan? Meeting apa? Ngomongin gue? Iya. Ngintip dong lagi meeting apa sih? Yang punya aviari miliaran lu jangan sebutin sih. Sebutin miliaran. Kemarin gue nonton loh episode perdana yang ke Syria. Iya. Syria. Kayaknya salah deh gue. Serbia. Gila. Ini kayaknya ngedit ya? Iya, semua timnya ini. Ini bagian apa aja? Yang kemarin berangkat Serbia. Apa? Yang kesurupan siapa? Bukan lu ya? Bukan. Itu tuh Sindin. Oh iya benar itu. Manajernya Onyo. Oke. Gitu. Ini Mas Terry, GM-nya MOP. Oke. Gerbong maksudnya? Kok gerbong? GM. Iya gerbong. Oh iya. Oke. Nah. Oh, GM jadi manajer guys. Kita ke Kemstar. Halo. Ini semua halo. Ini mohon apa ya? Ini Mbak Lulu namanya. Jadi ini semua gue. Alat-alat tuh semuanya ketika mereka keluar harus lewat Lulu dulu. Oke. Ini isinya kamera semua. Kamera. Boleh intip ya? Eko. Wow. Oke. Lighting. Mic ada baterai, semua. Dan lain-lain. Tuh. Oke, okay, jadi ada story di sini ya. Jadi enggak asal ambil gitu harus tercatat. Iya. Oh. Pernah ada kehilangan gitu enggak sih Mbak Lulu? Pernah. Heeh. Hubungannya sama HRD. Langsung penggantiannya. Oh my god. Gitu. Ini dus-dus tuh ada drone dan lain-lain. Drone? Oh. Ya, drone yang kamera. Yang terbangnya dia. Betul. Oh. Mau terbang. Okay. Ini kan kalau buat nanti asuransi apa? Garansi asuransi. Garansi. Jadi di sini semuanya Mbak Lulu in out-nya. In out-nya. Oh. Tuh. Oke. Oke. Boleh pindah tetap penuh lagi, ya, penuh lagi. Ih kalau di gue mah kosong mulu. Enggak, Irfan Hakim mah. Aduh. Dia mah bisa bikin hutan loh itu berapa miliar. Udah gak usah bahas itu mulu, antar didatengin pajak. Oh ini uang interview. Kalau orang mau kerja interview di sini ya gitu ya? Kenapa ini ruangannya sendiri? Karena kan harus pribadi sifatnya. Oke, jadi ada khusus ruangan interview. Iya, betul.
Oke, okay, itu ruang interview. Ini ruang interview. Nah, ini finance and hiring. Ini rame. Maksudnya. Nah. Acting, acting, action. Masuk finance. HRD lu ada 5 orang. Oh. Finance HRD lu. Coba. HRD kita berapa orang nih? HRD kita ada 5, Pak. 5. Dibagi-bagi sih, Pak. Iya. Ada payroll, ada procurement, sama engineer delegate juga. Gitu. Oh. Gila lu. Iya. Yang ini baru join IT staff, Pak. IT staff. Halo, pantesan rambutnya masih klimis ya. Iya benar. Nanti juga stres kayak dia udah enggak beraturan, enggak apa-apa gitu-gitu ya benar. Iya. Santai ini baru ya, baru ya. Oh iya, oke. Okay. Nah, tadi di bawahnya ada kolam berenang tadinya cuma tadinya. Iya, tadinya. Gua tutup. Entar okay. Kan pada libur lagi. Oke. Okay. Iya. Jadi itu nanganin MOP aja atau gimana? MOP. Di sini hanya MOP. Yes. Di luar geprek dan lain-lain. Di luar dong. Ini editor. Editor. Kita intip ke sini. Halo. Jadi kalau nggak ada kerjaan, gue bikin game online. Iya benar. Di sini semuanya. Jadwal editor. Aku cowoknya dilihat sih. Yusuf mana Yusuf? Semua editor. Yusuf, Izul, Revi, Chandra, Adam, Rafli, Ali, Rifa, Haris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang editornya. Iya. Di sini ke sini semuanya. Ini emang pada rajin gini, Ben. Kok pada rajin? Emang kerja. Emang karyawan lu tuh enggak kerja ya? Oh, iya. Kok pada rajin? Iya, emang kerja. Cuma nanya. Iya, benar. Karena ini tuh kan gerebek ya. Kok mereka bisa pas kerja semua gitu. Dari telepon tadi. Betul. Nah, ini buat kalau karyawan sholat semuanya. Mbak. Oh. Kok bisa pas si awan, jaman. Si awan. Kepada kesurupan kan dia. Iya. Udah mendingan suruh ibadah deh. Jadi setiap lantai gue pasti ngisi pantry. Oh, kok bisa? Apa? Ya bisa lah. Kenapa? Enggak dipusatkan di satu lantai aja gitu? Enggak lah. Kan enggak mungkin dong kalau mereka yang di lantai 3 masa gue ke lantai 1. Oh. Atau yang ada di lantai 1 mereka jadi ke lantai 3. Jadi setiap lantai ada pantry, ada toilet? Yes dong, ada toiletnya. Ini udah lantai 4? Ini lantai 4. Nah lantai 4 ini gue gunain banyak hal. Enggak, ini lagi gue pakai buat preview. Oh. Oke. Okay. Ini. Oke. Okay. Jadi kalau gue presscon ada acara apapun gue pressconnya di sini sendiri. Oh. Wow. Oke. Oh yang presscon tuh di sini Ben? Iya. Presscon okay. Di sini. Kenapa? Emang sesering apa sih lu bikin presscon kan? Ya kadang misalnya ada acara nih, ya kan? Terus gue presscon di sini. Terus gue mau ngeluarin yang baru lagi, produk baru di sini lagi. Oh iya, daripada. Jadi gue nggak daripada bayar tempat, bayar ini. Nah ini kemarin yang kakak beradik podcast Lost World itu gue previewnya dari sini. Oh langsung. Iya. Eh ada Pak GM guys disulin kita. Gitu. Gitu. Tanyanya sendiri. Ayo tanya sendiri. Ya pakai germo aja. Iya. General Manager. General Manager. Singkatnya GM. Yes. Nah, biasanya karyawan juga suka pada menghabiskan waktunya di sini. Oh, ngopi-ngopi gitu ya. Iya, ngopi. MOP corner. Bisa buat syuting juga. Iya. Eh, ngomong-ngomong lu udah bisa siaran langsung? Udah bisa dong. Enggak, maksudnya semua channel juga kan bisa siaran langsung, tapi lebihnya lu apa? Ya, gue ada kontrol room sendiri. Lebih lu? Wow. Eh, Terry juga namanya. Oh, Terry. Ada. Oh iya, Terry Su. M-Tech. Ya, itu Terry-nya Terry, makasih. Terima undangan. Gak ada. Oke. Gitu. Katanya jadinya, lu punya ini sendiri. Apa? Apanya? Jaringan sendiri. Iya, ini kan lagi ngurus. Wow. Lagi semuanya. Ini lagi ada yang live gak sekarang? Ada yang live di bawah, ini kita lihat ya. Boleh gua lagi live infotainment di bawah. Ayo. Lu tuh jadi konsepnya tuh bikin mini TV? Iya sih sebenarnya. Wow. Ya cuman maksudnya gua lebih ke apa yang gua nggak dapat di TV, gua coba salurin di sini. Oke. Kan kadang-kadang kan kalau TV kan memang sudah punya caranya sendiri. Iya betul. Nah, Terry ini salah satu orang yang bisa mentranslate ilmunya gitu. Tadi udah berapa lama sih nih? 4 tahun. Berarti dari awal dong. Iya. Oh, tadi gue nanya MOP channel dari tahun udah berapa tahun? Gue enggak tahu. 3 tahun kan. Gue lupa. 3 tahun? 2019 MOP-nya. April. Baru dong, Ben? Iya. 3 tahun. Ini kita ke bawah ya. Kita ke bawah. Nah.
Kalau ini kesehatannya. Wah, kesehatan lu maksudnya gimana? Ya, sebelum masuk, swab. Semua karyawan di swab. Oh. Halo, di sini. Best ini. Setiap hari? Enggak, untuk kalau tamu yang mau meeting, yang baru dia janji. Tapi kalau hari Senin itu wajib. Oh iya. Jadi sebelum masuk ke tempat kerja, mereka wajib swab. Dipastikan kan abis Sabtu Minggu libur. Iya, kan? Dipastikan masuk dalam keadaan sehat. Ini program-program yang sudah pernah kita kerjakan. Cerita misteri cermis dapur bunda Sarwenda rezeki nomplok wow, cuap-cuap masih ini kakak berani podcast. Iya. Oh ini dilukis ya? Iya dilukis. Wardrobe-nya ada wardrobe mampus. Wow. Punya wardrobe. Wow, my. Bukan baju gua juga gini. Iya, maksudnya ada divisi wardrobe. Adalah. Wow. Dan makeup-nya. Iya. Ulala, ulala. Begitu. Iya. Iya. Ada wardrobe enggak di kantor? Ada wardrobe gue sendiri lah. Ngapain mikir wardrobe orang? Oke. Ini kita lihat ke control room ya.